Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau reviewin ini sheet mask dari Miniso. Dan yang katanya itu, ini terbuat dari serat bambu gitu. Dan harganya cuma Rp30.000, isi 30 biji. Jadi sama aja persatunya itu cuma Rp1.000 aja. Gila sih, ini gila banget ya. Menurut aku ini super gile. Sombong amat. Oke, kita buka ya, kita lihat. Dan isinya tuh kayak permen kayak gini. Dan ini udah aku pakein sih. Tuh, kayak permen-permen lucu gini. Tuh, kayak mentos gak sih? Kayak permen mint kan? Kayak permen mint kan? What? Sumpah, kalau misalnya anak kecil lihat ini, bisa aja ini dimakan karena saking kayak permennya. Tuh, segila ini, selucu ini. Nih, kayak gini. Bisa dilihat. Lucu banget kan? Terus tinggal dibuka aja. Oh, ini. Itu tuh nanti bisa mekar gitu. Terus ini aku taruh di piring ya, guys. Nih. Oh ya, sebelum kita mengaplikasikan itu ke wajah kita, aku cuma mau ngasih tahu aja kalau masker ini tuh bisa kalian campurin sama kayak misalnya jus atau sama pelembab atau madu atau apalah. Tapi kali ini aku pakai pons nih, pakai pons yang pembersih wajah. Tadi malam aku udah coba ini dan hasilnya tuh oke banget, sumpah. Kan tadi malam tuh ada jerawat di sini, itu bener-bener tadi malam ada jerawat yang kayak ada nanahnya gitu, yang gede gitu kan. Udah aku pencet sampai kayak keluar air mata bercucuran karena sakit banget, terus nggak keluar, terus ya jadi bentol gitu kan. Aduh, aku udah mikir dong kalau misalnya ini bakalan gede gitu jerawatnya kan. Dan ternyata gila banget, sumpah gila. Ini dikasih ini terus aku tidur, besoknya kering, gila. Sumpah, kayaknya aku harus rutin sih pakai ini. Sumpah. Jadi aku mau share ke kalian. Jadi kalau yang punya jerawat, dikasihin masker ini aja, itu sumpah gila banget kering. Oke, langsung aja kita buat maskernya. Kan caranya aku buat masker ala-ala aku sendiri gimana. Nih lihat nih. Tuh, dia kalau disiram air dia langsung kayak ngembung kayak gini, langsung mekar gitu. Nih, aku diemin aja supaya dia meresap. Terus tuh aku mau jepit rambut aku, mana ya? Bukan jepit sih, kayak lebih tepatnya kayak apa ya namanya, nih enggak tahu.